cuy, selamat datang di channel ini. Nah, ini saya mau mencoba nih, mau mencoba cek pengobatan gratis ya, habis cek gula darah dan obat-obatan. Oke. Oke, ini apa ini? Ketemu bapak lagi. Oke, ini mau lanjut dulu. Nah, tunggu pak. Pak, untuk pendaftaran mana pak? Di situ. Iya. Oh, oke. Okay. Nah, ini lupa. Oke. Oke. Oke, ini baru mengantri dulu. Cek dulu ya. Ini sebentar lagi giliran saya. Dan jadi ini harus persiapan dulu. Oke. Nah, ini sudah mengantri, masih tinggal sedikit ya. Oh, ini let's go. Ada KTP-nya pak? Oh iya benar. Oke cuy, ya, ini ibu pegang ya bu, nanti ibu maju apa? Ya ibu duduk. Enggak, sekalian ngonten. Iya. Nah, kemarin ketemu Pak Ferry. Iya, kenapa halo. Pak? Pak juga kan boleh pak? Oh boleh, nggak apa-apa, mas seneng dia. Seneng lah. Ada keluhan apa nanti ngomong aja di atas ya. Atas mana? Nanti sana. Bapak di sini nanti diperiksa cek darah apa kolesterol apa semuanya. Oh. Itu yang pasti cek darah kolesterol kan? Iya. Gula darah apa? Nanti bapak keluhan apa yang bapak rasakan? Bapak bicara aja. Oke cuy, ini aku dapat antrian nomor 21, tapi ini langsung jalan ya, karena masih apa tuh? Masih senggang ya? Masih senggang ya? Oke cuy, ini langsung menuju. Darahnya nanti ditusuk jarinya nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa. Yang kanan apa kiri biasanya? Kiri. Kiri. Oh, kiri. Oke, ya, ini mau ditusuk jariku cuy. Ya. Sudah. Kalau gula darah sebelum puasa itu 86 normal. Normal. Ya. Di bawah 90. Di atas 100 sudah normal. Oke cuy, ini mau di cek tekanan darah dulu. Tangannya oke. Sudah lama saya nggak periksa loh cuy. Periksa gini terakhir itu waktu itu suntik vaksin itu. Oke, ini untuk sekalian apa itu? Memperingati hari raya. Jadi ini di balai desa Kebun Telung gitu. Jadi ini hasilnya itu ternyata sehat-sehat aja ya. Ini sehat-sehat aja nih. Oke. Okay. Nah, ini ketemu. Nah. Tunjukkan nih, Pak.
antri dulu terus sebentar lagi mau ke antrian sudah selesai. Nah, ini nanti langsung lanjut pengambilan obat juga ya. Pengambilan obat juga, jadi jangan lupa subscribe atau menonton video ini. Dan ini ada dari pihak Polsek juga, ada nih Oh 20 nih kong. Oke, sebentar lagi ya, ini jatah saya. Nah, ini sudah sampai 20 dan ini nomor saya 21. Jadi sebentar lagi nanti langsung ajak gas. Setelah ini nanti langsung nonton di Taman Candi Sejiwan, yaitu kegiatan SD ya. Kegiatan SD 123 Tas Kumbang. Oke, jangan lupa subscribe. Dengan Pak Gunawan. Iya. Usia 44 tahun. Itu berapa? Tenten. Ini sekarang saya mau ngambil obat dulu. Nunggu antrian. Oke. Nunggu antrian di tempat antri. Apa ya? Jadi. Tapi cuma dikasih obat-obat vitamin agar fit. Terima kasih ya obat-obat, tapi obat-obat siapa lho, gak tahu namanya sih. Tapi dia baik juga sih. Saya acus, mantap tuh. Saya doakan semoga ibu juga sehat-sehat sekeluarga sama yang teman-teman yang lainnya yang di sini yang ikut apa ini. Ikut kegiatan pengobatan gratis ini semuanya semoga dilancarkan, oke? Jangan lupa aja. Nomor 21, Bapak Gunawan. Dipanggil kan? Ya Pak, ini bisa disimpan. Ya, jadi ini obat bisa diminum satu kali sehari. Ini vitamin bisa diminum satu kali sehari sehari setelah makan. Yeah. Sama ini bisa diminum 3 kali sehari setelah makan juga. Oh iya. Makasih ya Pak. Terus Pak. Oke. Jadi ini udah dapat obatnya sih. Udah dapat obatnya. Sekarang saya mau cari tempat teduh dulu ya. Oke. Oke, cuy. Ini sudah selesai. Saya cek dan recheck. Sekarang saya mau lanjut ke mana dulu? Ke tamannya. Wah. Lah. Halo. Asing periksa nama iki? Ribu. Asing periksa nama apa? Nama iki kadal. Sampun mriku. Nah, tiga. Rame banget. Oke, saya anu ya. Lumayan. Ini iki. Jadi koyo kesemutan nyampah. Oh, semengkring ini. Wah, lah. Ini capean. Cepet-cepet ya. Iya, Pak. Ayo dulu. Unsur. 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 Iku langsung lanjut, tenan mriku nggih. Siap. Oke, okay. Ini sudah selesai. Saya mau lanjut. Tengok di taman ya.